Yassin, Raymond Juni dan sekeluarga, ramai daripada Brunei semuanya. Terima kasih sekali lagi dan insyaAllah semoga kita berhati dan memudahkan urusan ini. Terima kasih. Jadi kita telah adakan, yang lagi telah adakan musisi. Musisi pada bulan Raya. Bulan Ogos, saya nak tanya. Pada Raya tadi. April. Jadi kedua-duanya telah membuat persetujuan untuk mengadakan majlis pertemuan pada malam ini dan seterusnya majlis akad nikah selepas Isya. Saya memahamkan benda itu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dikenali dengan nama Pak La, nama dekatnya, nama sebenarnya sama Robert dan cara majlis ataupun nama kita ni Ayai. Tadi abang muda Ayai. Majlis khususnya ayah dan pengantin lelaki saudara Yassin Mat Judin, saya telah berkenaan serta ibunya Maria Mahmudullah serta rombongan daripada Brunei, termasuk yang dua orang mungkin dari Brunei kan? Dari Lombok. Kalau kail pandang sedekat, lautan dalam jangan dibuka. Daripada jauh tuan-tuan datang, kami terima dengan hati yang terbuka. Kami hari berapa majlis, belum pernah hari ini mungkin tahu kebulangan. Saya bagi pihak ayah dia saya, Sami Anajali, bagi pihak kedua ibu mertua saya, ibu dan bapa mertua saya, iaitu Haji Mak Nawi Arif Rifin dan Hajah Siti Minah Omar, semua ada mana ya saya dulu. Abah semua. Abah saya dan bagi pihak isteri saya, bagi pihak adik-beradik dan rakan. Saya amat rasa terharu dan saya terima kasih. Sebahagian daripada hidup saya yang saya rasa amat gembira, saya habiskan masa bersama dengan keluarga dan rakan-rakan. Dan hari ini insyaAllah saya akan habiskan masa pula bersama dengan orang baru dan keluarga saya, menantu saya insyaAllah. Dan saya amat terima kasih kepada keluarga dan lelaki. Walaupun saya amat fahami, saya bukan rasa nak melanggar adat, tapi saya nak memudahkan cara saya faham orang yang terlalu jauh. Mungkin nanti saya nak kesana pun ada masalah tidak sama. Jadi saya nak memudahkan di televisi hari ini, pagi saya dapat tunang dan pagi. Tunang terus menikah, terus jadi. Yang paling penting, ijab kabul. Tapi sebenarnya pada ijab kabul, sebelum ijab kabul yang lebih penting adalah janji. Apa kita berisik dan janji nak menikah, tunang hari yang sama mempunyai risiko yang besar kalau kami dah buat persiapan pihak lelaki tidak datang. Tapi kami hari ini amat gembira kerana pihak lelaki menggunakan janji. Terima kasih banyak. Jadi untuk itu, situ mana saya dah bincang dengan ayah dan bonda kepada Nasrik mengenai hantaran semua, kita dah bersetuju bersama. Saya ingat bayar umum jumlah dia, tapi lebih kurang tarikh habis je lah. Saya pun, kita pun bukan nak bersusah sangat, kita terima dengan sahabatnya. Dan hari ini kita akan langsungkan pulangan dengan letakkan cincin sebelum untuk kami datang, dan terusnya insyaAllah kita akan langsungkan majlis pernikahan. Semoga perjalanan ini nanti saya minta
doa kepada rakan-rakan sahabat anda sekali-kali ibu bapa saya kedua-dua yang di kanan. Saya amat berbesar hati dan malahan rasa amat terharu dengan kehadiran ini, dan saya mungkin agak sedikit rasa sedih kerana ibu saya tak ada. Sepatutnya beliau ada di sini pada malam ini melihat cucu pertamanya menikah, tapi tak sempat hajat. Saya mohon izin kepada semua untuk bacakan kepada kita semua ibu saya di sana aman dan al-Fatihah. Terima kasih. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga jodoh rezekinya nanti akan berjalan sampai ke akhir hayat. Semoga ini jodoh terakhir Anis dan Nasib, dan akan bawa ke syurga insyaAllah. Seterusnya saya serahkan ke majlis kepada saudara ayah untuk memimpin kita dengan majlis ini. Sekeluarga yang diraihkan
pengantin kita yang akan diijab kabul pada malam ini. Saya pun tak ingat nak buka spek ni. Iaitu apa ni? Bukan Datuk Sulaiman kan? Iaitu penyatuan dua jiwa yang ada di sini yang saya baca lah, insyaAllah tuan-tuan. Anis Suzaini binti Sulaiman dengan pasangannya jejaka pilihannya Nasrik Ikmah Zainal. Itu nanti apa ni bakornya akan buka ya, senang sebut kalau saya memang tak terangkat malam ni, namanya susah sangat sebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apa yang kita harapkan daripada pertemuan kita pada malam ini ialah keberkatan kepada pasangan yang akan diijab kabul sebentar lagi. Pada saya mengambil peluang ini mengucapkan tahniah kepada bapak pengantin, khususnya bapak pengantin lelaki dan perempuan yang ada di sini, dari tuan rumah Datuk Sulaiman. So, ucapannya kerana mendapat keluarga yang baru, insyaAllah kita mengharapkan supaya majlis pernikahan malam ini, saya sekali lagi lah mengalu-alukan lah bagi pihak tuan rumah mengalukan keluarga daripada Brunei. Tapi saya tengok dalam kad usul kahwinnya di Negeri Sembilan, Seremban. Tapi sebenarnya di mana? Kepada Brunei? Besar dekat Brunei. Okey, apa kita sekarang kita akan di sini kita saya supaya tuan-tuan dapat apa ni perjalanan kita pada malam ini tuan-tuan. Apa ya? Sekarang sampai sini. Dah start tamat. Itu apa ni boleh baca kat situ ya. Apa ni penjelasan saya sekurang ambil peluang sekejap, iaitu kita dah mula tadi dengan Fatihah tadi, kita dah sebagai aluan daripada saya. Dan penjelasan mengenai lapas hijab dan pohon. Lapas hijab dan pohon ialah wali akan akad, maknanya pohon dijawab oleh pengantin lelaki ya. Saya nak supaya benda ni dilakonkan dahulu sebelum kita dengar khutbah. Okey, kita nak lakonkan dulu. Maknanya kita dah biasa dah, saya dah tengok dalam CJ keluar-keluar dia semua dalam kap, semua hadir khusus dan sebagainya. Maknanya tak banyaklah punya masalah dari sebelum ni. Okey tuan-tuan, untuk teruskan itu saya kita buat lakonan dululah. Maknanya bapa pengantin perempuan akan panggil apa ni bakal menantunya, panggil dan Asri akan Nasri akan jawab. Cuba panggil dulu Datuk. Pegang tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nasri Ikmal Zainal. Saya. Okay, teruskan. Aku nikahkan dikau dengan anak aku Ani Suzaini Sulaiman dengan mas kawinnya $300 tunai. Saya terima nikahnya Anis Suzaini binti Sulaiman dengan mas kahwin $300 Brunei tunai. Sah. Belum lagi dia. Tadi bila bapak pengantin pun ada bapak juga nama tadi. Dia kata boleh jangan sangkut ya. Saya satu suka saya sebutkan di sini tuan-tuan. Kita semua ni adalah saksi ya. Kita semua adalah saksi tapi yang bertulisnya dua orang. Andai kata bila dilapaskan nanti, ijab kabul berlaku nanti, tuan-tuan dengar benda tu, tuan-tuan boleh bantah sekiranya benda tu tak menepati. Ya, mana benda ni kita nak bawa untuk diterima oleh Allah SWT. Kalau benda tu tak betul, tuan-tuan nak kena kata ulang lagi sekali, kita buat lagi sampai 10 kali pun apa. Tapi insyaAllah benda tu tak akan jadi banyak kali sebab benda tu ada. Cuma tadi, orang kata kali pertama. Okay, insyaAllah. Okay, cuba mula lagi sekali. Haji. Ni berkumpulan dulu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Nasrid Ikmal Zainal. Saya. Aku nikahkan dikau dengan anak aku Ani Suzaini Sulaiman dengan mas kahwin $300 Brunei tunai. Aku terima nikahnya Ani Suzaini binti Sulaiman dengan mas kahwin $300 Brunei tunai. Okey, macam mana saksi? Okey, kalau ada saksi kata sah yang mendengar macam mana? Okey, kita teruskan yang berikutnya kita dengar khutbah dulu lah. Jangan berhenti terus. Nanti kalau kata yang ada yang komplain, saya terima yang komplain tuan-tuan, kita buat lagi sekali. Okey, jangan ada yang komplain sebab kita nak ambil benda tu yang sah untuk semua yang dengar insya-Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim, kita dengar khutbah dulu. Khutbah ini tuan-tuan bukan untuk pengantin sahaja, bahkan untuk kita semua yang hadir dalam majlis ini pada malam ini tuan-tuan. Okey tuan-tuan, kita dengar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nasri Ikmal. Nasri Ikmal. Ayah ni pernah hafal nama tapi dah hafal tadi lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dapat hadir meraihkan majlis akad nikah antara saudara kita Nasri Ikmal bin Zainal dengan gadis pilihannya Anis Suzaini binti Sulaiman. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan perkahwinan sebagai satu cara untuk meramaikan umat manusia yang bersih dan terpelihara keturunannya. Dan perkahwinan juga merupakan satu sunnah yang digalakkan oleh Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu, yakni bermula daripada diri yang satu yakni Nabi Adam, dan yang menjadikan daripada Adam itu pasangannya yakni isterinya Hawa, dan juga yang membiakkan dari kedua zuriat daripada keduanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya, serta peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati yakni mengawasi kamu. Perkahwinan juga merupakan satu cara untuk mengelakkan jenayah zina. Zina merupakan satu perbuatan yang keji dan membawa kerusakan nasab yakni keturunan, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yakni yang membawa kepada kerusakan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkahwinan sebagai suatu jalan untuk pasangan suami isteri mewujudkan kasih sayang dan cinta mencintai sesama mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa ia menciptakan untuk kamu wahai kaum lelaki isteri-isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu suami isteri pasangan perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Ayat yang dibacakan tadi jelas memberitahu kita bahawa kasih sayang yang terjalin antara suami isteri hasil perkahwinan yang sah akan membawa kita berfikir
dan akur tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun kasih sayang dan kebahagiaan hanya diperolehi daripada sebuah perkawinan yang berjaya. Dengan ikatan perkawinan, setiap pasangan mempunyai tanggungjawab antara satu sama lain, sama ada dari sudut kebendaan, kejiwaan dan kekeluargaan. Perkara ini dijelaskan di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah. Maksudnya, dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajiban yang ditanggung oleh mereka yang terhadap suami dengan cara yang sepatutnya dan tidak dilarang oleh syarak. Dan orang lelaki yang disuami mempunyai satu darjat kelebihan atas orang-orang perempuan yang isterinya. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Dengan itu dapatlah diringkaskan tanggungjawab suami adalah seperti berikut. Nasrid kena dengar apa yang saya nak sebutkan yang di sini. Yang pertama, suami bertanggungjawab menyediakan nafkah seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal mengikut kemampuan. Yang kedua, memberi didikan agama. Suami kena beri didikan agama kepada isteri. Yang ketiga, memberi peluang kepada isteri untuk mempunyai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan keperluan rumah tangga. Yang keempat, menjalinkan hubungan baik dengan ibu bapa dan keluarga isteri dengan cara yang saksama. Yang kelima, tidak menyakiti isteri dari segi mental dan fizikal. Yang keseterusnya, suami kena menjaga maruah diri dan menjaga maruah isteri. Yang keseterusnya, manakala tanggungjawab isteri pula adalah seperti itu, mentaati suami. Yang kedua, Anis kena berusaha mempertingkatkan keterampilan diri dari sudut fizikal dan ilmu pengetahuan. Berhiaslah diri untuk menghiburkan hati suami. Yang ketiga, menghormati kedua ibu bapa mertua seperti juga suami tadi. Yang keempat, menjaga maruah diri dan suami. Yang kelima, menjaga dan mendidik anak. Yang keenam, tidak menyakiti hati suami. Allah memperingatkan kita dalam surah At-Tahrim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, Allah bercakap dengan kaum lelaki, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada azab api neraka. Saya doakan supaya pasangan ini kekal di persinggahan suasana bahagia hingga ke akhir hayat, hingga bawa kepada pasangan ini anak isteri ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Demikianlah tuan-tuan khutbah yang panjang, sebenarnya saya dah cuba ringkaskan tu pun ringkas tu panjang lagi. Okey tuan-tuan, kita teruskan kepada acara yang seterusnya, ialah kita khutbah dah dengar sama-sama tadi. Mudah-mudahan menjadi pengajaran untuk kita semua, khususnya kepada pasangan yang akan diijab kabul sebentar lagi. Bersyahadah 3 kali bersama-sama dengan saya dan juga berselawat pada Nabi 3 kali juga. Okey tuan-tuan, saya panitkan selawat kepada bapa pengantin iaitu Sulaiman untuk meneruskan akad nikah. Bagaimana yang kita lakonkan tadi, kita mulakan bismillahirrahmanirrahim, ambil berkat, kita nak buat sesuatu dengan berkat nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihan ni. Lepas tu sebut nama, lepas tu pengantin jawab saya, lepas tu bapa, apa itu bakal mentua insyaAllah, dia jadi mentua selepas pada ni, sekali yang akad je insyaAllah. Kita sebut nama dan kita terima sebagaimana teks yang saya dah sebutkan tadi dan sebagaimana yang telah tersetujui untuk menyebutkan dengan lapas apa ni akadnya duit dolar Brunei tadi. Okey, saya serahkan kepada Datuk Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrin. Saya. Dengar sikit gini selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrin Iqmal Zainal. Saya. Aku nikahkan dikau dengan anak aku Anis Suzaini Sulaiman dengan mas kahwin $300 Brunei tunai. Aku terima nikahnya Anis Suzaini binti Sulaiman dengan mas kahwinnya $300 Brunei tunai.
Macam mana? Saksi? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Tania. Okey, sebelum tu kita dengar dulu doa yang saya akan, siapa nak baca doa dia? Adakah siapa ni? Saksi dia. Mahkamah Syariah, dan apabila sabit aduannya di sisi Mahkamah Syariah dan dia memberi kepada Mahkamah Syariah yang menerima bagi pihak saya RM10, maka pada ketika itu tertalak dia dengan cara talak hul. Hulu. Okey, faham tak apa yang dibaca tadi? Faham. Yang bukan itu, anda tanda tangan dan selepas itu pergi solat dulu berdua rekaat di mana-mana, patut kalau nak pakai sembahyang sebab pada ni. Ya. Pen. Ada tangan dia. Pensel. Ah, dia tak pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada Datuk Haji Sulaiman Sonihan dan Datin Kasih Zaidah binti Maknawi di atas dalam majlis pernikahan anak beliau dan juga menerima menantu pada malam ini. Tahniah Datuk daripada G20. Saya mengucapkan tahniah kepada Datuk Haji Sulaiman yang mana hari ini beliau telah menerima menantu yang pertama. Saya turut berbangga akhirnya apa yang dirancangkan menjadi. InsyaAllah esok saya dan juga rakan-rakan lain sama-sama akan menjayakan majlis ini dengan begitu meriah. Dan tahniah juga sekali lagi, tahniah kepada Datuk dan Datin pada malam ini. Saya daripada Kuala Selangor, Muhammad Nizam bin Ibrahim, mengucapkan tahniah kepada Datuk Haji Sulaiman bin Samian kerana hari ini beliau mendapat menantu. Besok kita bersama-sama meraihkannya di majlis persandingan anak beliau di Convention Center di Bangi. Saya Ahmad Supaidi mengucapkan selamat kepada kakanda Datuk Haji Sulaiman yang baru saja menerima mantu. Dan insya Allah mudah-mudahan sepak mungkin beliau akan mendapatkan cucu insya Allah ya. Alhamdulillah, terima kasih.